Anggota pemadam kebakaran turun tangan bantu pindahkan lemari berbahan kayu jati seberat 150 kg di rumah warga, Perum Intan Lestari 4 Blok J nomor 128, Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Sabtu 10 Agustus 2024. Komandan Rescu, Danres, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Disdamkarmat, Kota Bekasi, Rahmat mengatakan, petugas datang ke lokasi lantaran pemilik rumah terkena stroke dan tidak bisa memindahkan barang. Anak-anak pemilik rumah tersebut sudah meminta bantuan ke warga sekitar, namun tidak ada yang sanggup. Akhirnya mereka memanggil petugas pemadam kebakaran, alasan pemindahan lemari dikarenakan agar anak-anak dari orang tua tersebut lebih leluasa merawat saat masuk ke dalam kamar, butuh 6 orang petugas pemadam kebakaran untuk memindahkan lemari ke ruang depan, petugas memakai kain ke kaki-kaki tumpuan lemari agar licin dan mudah dipindahkan. Butuh waktu setengah jam untuk memindahkan lemari seberat 150 kg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari tim Rescue Disdamkarmat Kota Bekasi telah membantu mengevakuasi lemari yang ada di rumah ibu. Bagaimana tanggapannya untuk kami? Damkar cepat responnya, dari saya telepon sampai datang itu cepat. Terus tim yang datang juga sangat cepat juga, responsif. Dan ternyata timnya banyak juga yang dibawa. Terima kasih Damkar. Bravo. Damkar, Damkar Jaya.